Tim IT untuk memasukkan data piket online. Siap. Siap, Bapak. Suryo Adi Nugroho. Kita tahu bahwa laju kasus aktif itu bisa dihentikan hanya dengan dua strategi. Yang pertama adalah melaksanakan strategi PPKM mikro dan PPKM darurat. Tujuannya adalah untuk menghentikan aktivitas kegiatan di mana mobilitas masyarakat kita batasi, kalau bisa kita tekan sampai 50% dan bahkan di bawah. Tujuannya adalah agar kontak erat antar masyarakat bisa dikurangi dan angka kasus positif tiap hari itu bisa berkurang. Yang kedua adalah dengan melaksanakan percepatan vaksinasi. Dan saat ini hampir seluruh wilayah melaksanakan percepatan vaksinasi dan memiliki target masing-masing, seperti di Solo ini memiliki target apabila satu hari dilaksanakan vaksinasi, katakanlah saat ini kita melaksanakan 4.000 di Solo Raya, maka pada awal bulan Agustus herd immunity bisa tercapai. Oleh sebab itu banyak strategi yang dikembangkan, bahkan melaksanakan vaksinasi baik siang maupun malam. Yang merah, yang merah.